Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di Ada Channel, selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Saya sekarang lagi menuju ke sebuah tempat. Ternyata di tengah perjalanan ada rombongan aksi buruh. Masa ini lumayan banyak yang tergabung di Kasbi. Ini diperkirakan mereka menuju ke kantor DPRD Garut, kemungkinan ya. Sekarang menunjukkan pukul 10:30 pagi ya. Tepatnya ini ada di daerah Leweng Tiis. Pengamanan dan pengawalan sudah dilakukan oleh polisi ya. Tadi saya melihat ada beberapa mobil polisi yang mengawal aksi ini. Mereka mencoba untuk mengatur lalu lintas dan mengamankan aksi ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan dan aksi ini berjalan sebagaimana mestinya. Ini rombongan yang paling depan sudah nyampe di sekitaran warung petai. Panjang juga rombongan aksi ini, rekan-rekan. Saya kurang begitu tahu dari mana startnya aksi ini tadi berangkat. Namun biasanya kalau melihat dari aksi-aksi sebelumnya, termasuk yang waktu demo Undang-Undang Cipta Kerja, itu start awalnya di sekitaran PT Changsin Leles. Kita berharap semoga buruh Indonesia mendapatkan kesejahteraannya, dan begitu pun solusi-solusi yang nanti dihasilkan, mudah-mudahan solusi yang terbaik untuk kita semua, dan mudah-mudahan Indonesia kita senantiasa kondusif dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konfederasi Kasbi, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Muda Berani Militan. Ini yang saya baca dari kostum yang salah satu peserta pakai. Wow, lumayan panjang juga rekan-rekan. Ternyata di depan itu lumayan jauh jarak dengan kami di sini ya. Berarti peserta aksi ini sangat banyak rekan-rekan. Ya, sangat jauh jarak antara kami dengan barisan paling depan itu, kurang lebih lumayan jauh. Ternyata rekan-rekan di depan juga sudah banyak, mungkin itu gabungan dari karyawan-karyawan yang ada di sekitaran sini. Nampaknya arus lalu lintas dari arah Garut sedikit terhambat ya, karena pengguna jalan dari arah Garut terlihat tidak begitu banyak. Namun sekarang sudah mulai kelihatan beberapa kendaraan dari arah Garut, termasuk bis. Terjadi sedikit tersendat arus lalu lintas di sekitaran Tanjung. Ini tepat berada di pom bensin Tanjung Tarogong.
Terjadi kemacetan rekan-rekan tepat di gerbang Selamat Datang di Kabupaten Garut. Nampaknya kepadatan ini akan berlangsung sampai titik akhir. Namun yang jelas ini titik akhirnya dari di mana kami belum begitu mengetahui. Namun yang pernah dilakukan aksi sebelumnya itu biasanya di sekitaran Bundaran Simpang 5 dan di depan kantor DPRD Kabupaten Garut. Ini baru nyampe di Jalan Cipanas Baru. Ini jalan yang mau masuk ke objek wisata Cipanas. Dan alhamdulillah arus lalu lintas dari arah Garut masih nampak ada kendaraan yang melaju. Ya, sangat banyak sekali para peserta aksi yang didominasi dengan memakai kendaraan bermotor. Nampak petugas mengatur arus lalu lintas. Kami sebetulnya tujuannya adalah ke PMI Kabupaten Garut, rekan-rekan. Rencana akan mendonorkan darah. Kebetulan ada keluarga yang sedang membutuhkan darah. Mudah-mudahan bisa diterima dan mudah-mudahan kondisi saya sedang fit, dan tersengaja di tengah perjalanan melihat ada aksi buruh. Sehingga nampaknya kami tidak bisa terus mengikuti aksi buruh ini sampai ke titik akhir. Karena arah yang kami tuju berbeda. Nampaknya aksi ini menuju ke Bundaran Simpang 5 atau ke kantor DPRD Kabupaten Garut, yang mana nanti di depan akan belok kanan, sementara kantor PMI itu masuk ke sebelah kiri. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya, dan tentunya kami semua berharap semoga buruh-buruh Indonesia sejahtera, dan aksi ini semoga melahirkan solusi-solusi yang terbaik untuk semuanya, untuk bangsa Indonesia dan untuk Indonesia, termasuk untuk buruh di Indonesia. Nampaknya terjadi kemacetan tepat di Bundaran Tarogong yang ada Tugu Intan. Tepat di alun-alun Tarogong Garut. Itu dari arah Bandung, para peserta aksi sangat banyak sekali, rekan-rekan. Aksi ini, tuh lihat, nanti akan belok ke kanan menuju ke Simpang 5, dan sekarang sedang berada di Bundaran Tarogong, tepat di alun-alun Tarogong Kaler, ya, di depan Masjid Agung Alun-alun Tarogong Kaler.
Sekali lagi marilah kita doakan semoga buruh-buruh Indonesia mendapatkan kesejahteraan, karena jasa-jasa mereka sangat banyak. Kita berharap pun semoga solusi-solusi yang dihasilkan merupakan solusi terbaik untuk semuanya, untuk semua pihak. Sekali lagi kami ucapkan kepada para buruh, selamat melaksanakan aksinya dan tetap jaga kondusivitas, jaga keamanan, dan jaga kekompakan. Nampaknya yang paling depan baru sampai sini rekan-rekan. Alhamdulillah nampak para petugas keamanan mengatur lalu lintas. Ini para peserta aksi sedang membagi-bagikan air minum. Ya, sekali lagi mohon maaf rekan-rekan, kami tidak bisa mengikuti aksi buruh sampai ke titik akhir ya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, dan tentunya kami akan meneruskan perjalanan menuju kantor PMI untuk mendonorkan darah. Sekian rekan-rekan, jaga diri baik-baik, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.